Hari ini saya akan ajar kongsikan kepada anda cara untuk otot seluar bahagian cawat, bahagian peha dengan bahagian kaki. Okay, first thing first, kita check pada ukuran yang telah kita ukur pada pelanggan. So sekarang ni ialah ukuran labu seluar yang kita kena adjust, kita kena potong lah. Okay, nanti itu mudah je kerja dia. Sekarang saya nak explain pasal cawat. Cawat dia 24 inci dan kita kena buat cawatnya 24 inci. Sekarang kita kena ukur berapakah perbezaan cawat yang sedia ada. Perbezaan cawat sekarang adalah sekarang cawatnya adalah 28 dan dekat sini kita nampak cawat yang dia nak 24. 28 tolak dengan 24, perbezaannya adalah 4 inci. 4 inci ni sebenarnya terlalu banyak untuk kita kejar dan maksimum kecil bahagian cawat ni hanya 3 inci. Okey, ni maksimum kalau seluar dah siap. 3 inci sahaja kita boleh kecilkan. Bermaksud dekat bahagian cawat akan jadi 25 inci. Okey, sekarang lutut. Lutut sini, di sini, sini. Okey, sekarang kita akan dapat lutut sama dengan lutut sekarang adalah 19 inci. Ni 19 inci dan dia minta 18. So kita buat 18. Kita kecilkan 1 inci. Kaki bawah 13. Dia minta 13. Jaranglah seluar baju Melayu tapi customer minta 13 inci dan bawah lebih kurang dalam 15 inci. Kita kena tolak 3 inci. Okey, jom kita buat. Sekarang kita dah tetas sekarang saya dah potong labu dia, dah settle. So kita akan kecilkan bahagian ni, bahagian cawat dengan bahagian peha, dengan bahagian lutut serta kaki dia. First, anda tetas daripada sini ke sini cari lutut dia. Dalam anggaran sini pergi sini dalam 11 inci. Okey, 11 inci. Tetas dulu buat macam ni tetas. Dan kita markkan sedikit dekat bahagian lutut dahulu. Ni nak mudahkan cara yang biasa saya buat. So kita mark sini pergi sini, kita ambil 9. Bermaksud 18 keseluruhan. Dan cawatnya, untuk kecilkan cawat, macam saya cakap tadi, maksimum kita boleh kecilkan adalah 3 inci. Tapi bila saya tetas seluar ni, saya nampak bentuk dia macam ni. Jadi memang tak boleh ambil 3 inci disebabkan kita kena ambil dalam 2 inci je paling banyak. Disebabkan contoh kalau saya ambil 3 inci depan ni, contoh depan ni saya ambil dalam 1 inci. Belakang ni saya ambil dalam 2 inci. Contoh, sebagai contoh. Nanti yang ni pergi sini. Okay, bila saya nak jahit dan sampai sini kan, nanti dia akan terkeluar macam ni. Terlalu banyak, jadi memang tak boleh nak cantum. Nanti cawat dekat bahagian ni sangkut dan jalan sangat tak selesa. Jadi berapakah paling banyak kita boleh kecilkan adalah sini pergi sini, anda keluarkan dalam setengah inci. Kita tengok je mana yang paling okey. Sini pergi sini, kita tengok yang paling cun-cun lah cakap. Sini ke sini, so saya tengok macam ni. So nampak dia punya jarak dari sini ke sini lebih kurang macam dalam suku inci. So saya ambil kat sini. Jadi nanti semasa saya nak jahit sini, saya akan jahit ngam-ngam dekat sini. Nanti ngam-ngam sini basi dia akan jadi suku inci lah. Dia akan nampak sedikit bekas jahitan. Nanti saya buat, anda akan nampak. Teruskan menonton video ini. Okey, lepas kita dah dapat mark sini, kita mark sini dan kita ukur berapa kita dapat kecilkan sebenarnya. So sini kita dapat setengah dan belakang kita dapat dalam 1 inci suku. Jadi total yang kita dapat kecilkan adalah setengah tambah 1 inci suku. So ni setengah 2. 1 inci suku sama dengan 1 inci 3/4 sahaja yang kita dapat kecilkan. Okey, faham setakat itu. Tak boleh kecilkan banyak sebab seluar ni dah siap, lengkung tu terlalu melengkung. Seterusnya kita gariskan, kena buat kiri dan kanan. Okey, kalau anda rasa video ni panjang, anda share dulu video ini. Okey, lepas tu terus ke bawah sini dan anda buat berapa ukuran buka kakinya adalah 13. So tandakan 13. Tengok sini dan kita tandakan 13. Kalau kita tengok kat sini, tengok betul-betul anda punya posisi, anda nampak sini macam patah. Sini tegak, lepas tu dia pergi situ balik. Bermaksud lututnya tak seimbang. Jadi kita kena kecilkan lutut sedikit dalam suku inci.
So dari sini kita buat garisan baru. Lepas tu kita gariskan daripada lutut pergi ke kaki. Okey, buat kiri dan kanan. Lepas ni kita akan jahit. Lepas anda dah tanda macam tu, lepas tu anda jahit dari bawah naik ke atas. Dari bawah daripada kaki, jahit bawa ke atas. Bukan daripada atas turun ke bawah. Ini skill yang saya biasa gunalah. Sampai tangkap dia punya lutut. Okey, bila dah dapat dia punya lutut, abaikan sekejap. Kemudian kejarkan aim di sini. Maksudnya point ni lah. Yang ini menyepa dengan ni. Pastikan sama. Cuba untuk samakan. Tarik sampai sini. Okey. Lepas tu reverse sikit, patah balik. Sekejap lagi sekali. Buat benda yang sama lah supaya kuat jahitan dia. Itu tips lah. Okay, cukup sampai lutut. Buat kiri dan kanan. Buat kanan pula. Lepas anda dah siap jahit tu, anda jahit tepi setapak di bahagian sini. Buat kiri dan kanan. Lepas kita dah siap jahit tepi kiri dan kanan, jahit balik kelengkang yang terbuka ni daripada seluar belakang bawa ke depan. Okey. Jahit seluar belakang bawa ke depan. Okey. Buat dua kali lah. Dia lagi kuat. Okay. Okay. Lepas anda dah siap kelipit apa ni, bahagian kelengkang ni, kita check sebelah luar. Check sebelah luar. Lepas tu kita tindih balik line yang pernah dia buat. Tindih dekat bawah fly ni, terus sampai ke bawah. Kita ikut balik apa yang dia buat lah. So kita tindih. Tindih kat sini. Tindih di atas ni sampai ke sini. Okay. So dah siap untuk kita tindih ni. Lepas kita dah siap bahagian fly, kita buat bahagian kelipit bawah kaki. Kelipit bawah kaki ni saya dah jahit tepi. Cara lipat ni adalah 1.5 inci. 1.5 inci. So kita lipat 1.5 inci. Kelipitkan 1.5 inci, kemudian kita jahit dekat atas jahit tepi. Jahit dekat atas jahit tepi. Okey. Lepas tu kita buat kiri dan kanan. Saya buat sebelah aje. So mudah untuk anda tengok. So yang ni kita tinggal gosok dan kemudian jadilah siap. So kita tengok dulu hasil lepas gosok. Okey, kita dah siap. So kalau anda tengok nampak macam begini ya. So kita boleh gosok ada dua cara. Yang pertama gosok je tegak sini. Yang kedua gosok buat ada line. Tapi kita tengok seluar asal dia. Seluar asal dia line pun dah tak ada. So kita gosok biasa je. Cara gosok dia biasa je. Untuk sama je dengan gosok seluar lain. Supaya anda apa ni, tak susah lah. Ada banyak lagi cara gosok lah. So kita gosok bagi nampak okey. Gosok kiri dan kanan. Okay, siap gosok dah. So ini saja cara untuk kecilkan seluar.
Dan selamat mencuba saya ucapkan. Okay, jangan lupa share. Assalamualaikum.